malu jika saya lakuin tidak bisa membantu teman-teman lakuin juga satu perjuangan, tidak bisa punya penghasilan ini. Artinya saya mampu, teman-teman juga pasti mampu. Betul ya? Saya mengawali bisnis ini pada umur 17 tahun. Waktu masih SMA, bangku kelas 3. Ya, dulu saya kerjanya jadi SPG. Tahu SPG? Tahu ya? Di salah satu SPBU di Bandung. Jadi saya kerja sambil sekolah. Nah itu gara-gara faktor ekonomi. Tapi ada faktor yang kedua. Ada yang pernah disakitin pacar? Ada. Yang cowok pernah disakitin cewek? Yang cewek pernah disakitin cowok? Itulah yang saya alami. Jadi dulu motivasi besar saya ini pengen membuat mantan menyesal. Nah akhirnya saya gabung. Waktu saya dijelasin, saya dikenalin oleh sesosok malaikat tanpa saya. Itu offline saya yang bertemu di pom bensin, lagi ngisi bensin. Bukan teman, bukan saudara, tapi ngejelasin bisnis. Alhamdulillah, waktu itu saya ditipu. Katanya penghasilannya 175.000 per hari. Sekarang yang masuk, alhamdulillah, ratusan 3 juta rupiah dari PT Mega. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya mengawali bisnis ini dengan keyakinan tanpa adanya modal. Ya, kenapa saya ingin berjuang? Karena saya sadar hidup saya ini hanya satu kali. Hidup orang tua kami ini satu kali. Hidup orang-orang yang kami cintai ini hanya satu kali. Artinya maksimalkan yang satu kali itu. Betul ya? Cukup mengundang, mengajak yang capek adalah tim. Itu kerjaan saya dulu. Banyak yang nanya sama saya, Kak, gimana kiat-kiat sukses? Cukup mengundang, dan mengundang. Udah selesai itu aja. Alhasil, efek dan imbas dari semua kesabaran, pada 3 bulan di awal, saya mampu mempersembahkan kado untuk diri saya sendiri, membeli sebuah handphone unit terbaru pada masanya dari PT Melia. Jalan. Tidak hanya itu, 6 bulan setelah saya menjalankan Melia Sesera ini, didampingi oleh top top leader kita semua yang tadi sudah tampil di hadapan Anda semua, saya dibantu dengan solidaritas yang tinggi, integritas yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, 6 bulan yang awalnya basicnya hanya seorang anak tomboy yang kerjanya di warnet, pulang subuh karena paket malam, dan sering nyuri duit orang tua, sering ngeluarin orang tua. 6 bulan saya kerjakan Melia, saya mampu membiayai dan mengkuliahkan diri saya di Universitas Islam. Tidak hanya itu teman-teman, saya kerjakan lagi, tetap dibantu. Tidak ada leader yang tidak komitmen di Melia. Semuanya membantu, semuanya kerjasama. Alhamdulillah, dari semua pertolongan top-top leader kita yang tadi ada di depan, 10 bulan saya jalankan Melia di depan gedung ini. Ada motor Honda Scoopy yang terparkir dan terparkir akibat saya jelaskan kata Melia saya segera ke teman-teman. Waktu itu umur saya masih 18 tahun. Artinya ketika saya mampu, Anda pun pasti mampu. Saya wanita bisa, kenapa tidak dengan Anda pria, betul? Saya jalankan Melia lagi 1,5 tahun untuk menghadiahi kado ulang tahun saya. Alhamdulillah, efek mengerjakan PT Melia Sehat Sejahtera 1,5 tahun saya jalankan, saya mampu menginjakan kaki tur negara-negara Asia. Efek Melia Sehat Sejahtera. Jadi itu yang sangat hebat. Yang perlu teman-teman ketahui, bukan saya yang hebat, bukan saya motivator, bukan saya orang sukses, bukan saya orang berkemampuan. Saya hanya orang beruntung yang menemukan peluang PT Melia Sehat Sejahtera. Maka bagi Anda yang hari ini belum member, mendengarkan, melihat, dan memahami apa yang tadi sudah kami jelaskan, jangan pernah berpikir panjang. Karena berpikir merupakan suatu hambatan untuk Anda. Ingat kata Bob Sadino, tuh ya? Orang goblok adalah orang yang terus bertindak karena tidak berpikir. Tapi orang pintar yang selalu berpikir, tapi tindakannya nol. Jangan sampai teman-teman memiliki tindakan yang nol. Tuh ya? Nah, untuk itu yang ingin saya tekankan, umur 19 aja mampu dibayar, yang masih kecil dibayar, yang sudah dewasa dibayar, mau Anda laki-laki dibayar, Anda perempuan dibayar, Anda setengah laki, setengah perempuan pun pasti dibayar di PT Melia. Makna dasar yang sesungguhnya sudah saya alami. Ini saatnya untuk Anda raih. Karena yang namanya
bisa dirubah. Betul ya? Tidak ada yang saya bersyukur sampai sejauh ini saya bisa makan juga udah bersyukur. Itu bukan bersyukur namanya, tapi syukur. Yang namanya rezeki itu diambil, direbut dengan ikhtiar, doa, dan tindakan. Tapi kalau Anda tidak mampu mengambil keputusan malam hari ini, maka ingat, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang merubah. Ya? Maka teman-teman, percayalah, pahamilah, apa yang sudah saya dapatkan harus Anda dapatkan. Kami di sini tidak mungkin membohongi Anda. Kami di sini jika ingin membohongi Anda, sekalian kami bohongi anak pejabat. Betul? Ngapain kami bohongi orang yang belum punya uang? Artinya, ayo mari bersama-sama saya rangkum, top-top leader lainnya merangkum, kita sukses bersama, kita keringetan bersama, kita punya duit bersama. Ingat, tahun 2018 tinggal 1,5 bulan lagi, tahun 2019 Anda bergabung, 1 bulan setengah Anda jalankan, 2019 bismillahirrahmanirrahim, handphone baru, motor baru, emas baru. Wanita adalah objek yang sering dilecehkan. Untuk Anda para wanita, jangan pernah batasi kualitas dan kemampuan dirimu untuk membangun.